Nikita Mirzani pergoki anaknya pacaran dengan keponakan artis ini, siapa ya sosoknya? Nikita Mirzani beberkan jika anaknya kini telah beranjak dewasa. Ia baru saja pergoki anaknya menjalani hubungan dengan seorang pria. Pertama kali mengetahuinya, wanita yang akrab disapa Nyai ini sempat terkejut. Ia kaget karena anaknya sudah mengenal cinta yang berarti mulai tumbuh dewasa. Nikita pun membeberkan sosok pria yang mampu menggaet anaknya itu. Ia secara mengejutkan membongkar kalau pacar anaknya itu keponakan dari salah satu artis. Nikita Mirzani pun langsung memberikan lampu hijau. Setelah mengetahui latar belakang anaknya ternyata bukan orang sembarangan, Nikita Mirzani secara terang-terangan memberikan ciri-cirinya. Artis siapa? Nikita Mirzani awalnya bercerita tak sengaja pergoki anaknya pacaran. Ketika itu, Nyai sedang mendatangi anaknya saat sedang latihan panahan. Ini anak gua udah mulai pacaran loh, asli. Kemarin disamperin sama pacarnya waktu panahan. Gua ampe syok, kata Nikita Mirzani ketika ditemui di Opera Entertainment dikutip dari Tribun News Selasa kemarin. Ia pun membeberkan jika paras kekasih anaknya itu tampan. Untung pacarnya ganteng, sambungnya. Nikita bersyukur karena anaknya, Loli, bisa mencari pasangan yang berasal dari keluarga baik-baik. Ia juga mengungkapkan kalau kekasih anaknya itu adalah keponakan dari artis. Anaknya ganteng, tumbuh dari keluarga yang bagus juga, keponakannya artis juga, ucap wanita yang akrab disapa Niki itu yang merahasiakan identitas pacar Loli. Meskipun tak melarang, Nikita Mirzani tetap meminta anaknya untuk berhati-hati. Bintang film komik 8 tersebut sudah sering menanamkan pesan-pesan baik untuk bisa menjaga diri. Karena Loli tahu Mimi itu menikah dulu baru mempunyai anak, bukan punya anak dulu baru menikah, dia sudah paham itu, jelasnya. Nikita Mirzani tidak akan melarang Loli punya pacar dan menjadi ibu yang super menyebalkan karena akan terus memprotek putrinya. Kalau anak-anak zaman sekarang semakin ketatkan dia berontak, sama kayak aku. Jadi biarkan saja selama itu masih baik-baik saja, ya enggak apa-apa, ujar Nikita Mirzani. Ketika ditanya, keponakan dari artis siapa, Nikita enggan menjawabnya secara gamblang. Ada deh hehe, kata Nikita Mirzani terkekeh. Ia sendiri sampai saat ini bersyukur dengan anak-anaknya. Meski tahu ibunya seorang artis ternama, namun mereka tidak pernah meminta hal yang aneh-aneh. Wah gue sampai gitu loh, gimana ya aduh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Tapi aku tuh bersyukur sama Tuhan, anak-anak aku ini walaupun dia tahu ibunya seorang artis kalau minta apa aja pasti dikasih. Tapi mereka gak ada yang begitu, kata Nikita Mirzani.